Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau nunjukin petakan garam setelah terkena hujan semalam, efeknya seperti apa bila terkena air hujan atau air tawar. Oke, ini petakan garam sebelum hujan turun yang seharusnya satu hari lagi sudah mulai dipanen. Dan ini hasil dari petakan garam yang sudah diguyur air hujan. Garamnya berubah jadi air dan ada sedikit sisa-sisa butiran garam di pinggir-pinggirnya. Sepertinya hujan semalam gak terlalu besar atau gerimis saja karena masih ada sisa-sisa butiran garam. Tapi berpengaruh juga air hujan masuk ke petakan garam yang harusnya bisa dipanen, jadi harus nunggu proses lama lagi. Air hujan yang turun mengakibatkan kadar air asinnya tercampur dengan air tawar, jadi mengakibatkan butiran garamnya kembali jadi air. Oke, kita lanjut lagi untuk ngecek kondisi airnya. Kira-kira kadar air garamnya berapa setelah terkena air hujan? Yang pastinya sih seharusnya turun karena udah tercampur air tawar atau air hujan. Untuk mengecek kadar air garam, kita menggunakan alat yang namanya bomometer. Untuk menggunakan alat bomometer, harus diisi air penuh, jadi bisa kelihatan hasilnya. Maaf, kalau di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan jelas untuk angka-angkanya dan hasilnya. Untuk hasil kadar air garamnya tertera di angka 10, yang seharusnya kadar air di petakan berkisar antara 20 lebih. Jadi ini setelah terkena air hujan jadi turun drastis ke angka 10. Mungkin itu aja info dari saya pengaruh garam bila terkena air hujan. Semoga bisa menambah pengetahuan. Terima kasih sebelumnya.